Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RNTV Seputar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke kantor Pekon Sinar Luas, yang terletak di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Pekon Sinar Luas merupakan salah satu pekon atau desa yang maju dan patut dijadikan contoh yang baik khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Itu semua berkat sosok kepemimpinan seorang Bapak Indra Jaya HS selaku kepala pekon yang cukup berkompeten dalam mengatur pekon yang dipimpinnya. Dari halaman depan tampak lingkungan kantor yang bersih dan teratur. Selain itu juga tersedia tempat cuci tangan dan sabun serta air bersih yang mengalir. Kepala Pekon sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan virus COVID-19 di Pekon Sinar Luas khususnya. Memasuki kantor Pekon Sinar Luas, saat kru RNTV melakukan sosial kontrol, dari sisi dalam tampak ruangan kantor yang bersih dan terawat dengan baik. Semua staf dan jajaran bekerja sama dalam upaya memberikan pelayanan yang merata dan berkeadilan kepada warga Pekon Sinar Luas khususnya. Mengenai program desa di tahun ini, menurut keterangan dari Bapak Indra Jaya HS selaku Kepala Pekon Sinar Luas kepada RNTV, dana desa dari pemerintah pusat sebagian dialokasikan untuk program bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga Pekon Sinar Luas yang kurang mampu. Selain itu sebagian lainnya dari dana desa juga dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Khusus untuk program ketahanan pangan ini, Kepala Pekon membuat 3 program khusus. Yaitu, penanaman 1.000 bibit pohon pinang, budidaya kambing dan budidaya ikan nila. Harapannya, program-program ketahanan pangan ini dapat memakmurkan warga Pekon Sinar Luas untuk jangka pendek maupun jangka panjang nantinya. Untuk lebih lengkapnya, berikut keterangan dari Bapak Indra Jaya HS selaku Kepala Pekon Sinar Luas kepada RNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Para adik sekalian, nanti Raja Pekon Sinar Luas, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Barat, dalam hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 baru selesai melaksanakan rapat RKP yaitu rencana kerja Pekon pada tahun 2023 nanti. Dalam hal ini kami perkenalkan bahwa ini adalah aparatur Pekon Sinar Luas yang masih ada setelah rapat tadi. Di sisi sebelah kanan saya ini Bapak Juri Saputra. Ini adalah Kepala Pemangkuan Sinar Alam. Kemudian di sebelahnya Bapak Irwin Saputra. Ini adalah Pemangkuan Sinar Luas. Kemudian di sebelahnya lagi adalah Bapak Ahmad Trindamsa. Ini adalah Juru Tulis atau Sekdes Pekon Sinar Luas. Kemudian di sebelah saya ini Ibu Maria Omalasari. Ini adalah Ketua LHP atau Ketua BPD Pekon Sinar Luas. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Ibu Melarisa Yunita Indra Puspita, Sarjana Pendidikan. Ini adalah kasih pemberdayaan di Pekon Sinar Luas. Kemudian di sebelah saya adalah Bapak Ahmad Solihin. Ini adalah kasih keuangan. Di sebelahnya adalah Bapak Ujang Wahyudi. Ini adalah kasih pembangunan. Kemudian di sebelahnya Bapak Ari Setiawan,
ini adalah taur umum Rukun Sinar Was, dan sebelahnya adalah Bapak Komandan Irawan Jaya, ini orang Irak ini, tetangganya Kuwait, ini adalah Dimas. Jadi dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah dari semenjak adanya wabah COVID-19 di Pekor Sinar Was ini, alhamdulillah masyarakat dan seluruh masyarakat Sinar Was insya Allah sudah 99% ini melaksanakan vaksinasi 1, 2, 3 serta sudah selesai semua. Nah kemudian perlu kami sampaikan di sini bahwa program-program dari 2015 mulai ada DD ini alhamdulillah syukur masyarakat Sinar Was sudah bisa mensetarakan dengan pekon-pekon yang lainnya, terutama jalan-jalan ke setiap pemangku, jalan-jalan antar pertanian itu sudah bisa kita wujudkan dan masyarakat sangat terbantu dengan pembangunan jalan-jalan itu. Nah kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 ini 2020-2021 ini dananya banyak terserap ke BLT. Alhamdulillah juga masyarakat Sinar Was yang berhak menerima juga kita salurkan dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian dalam hal 2022 kemarin secara singkat kami sampaikan bahwa Pekon Sinar Was mempunyai program dalam hal ketahanan pangan. Kami di Pekon Sinar Was ini memprioritaskan yaitu ketahanan pangan jangka panjang, yaitu kami membeli bibit pinang sebanyak 10.000. Kenapa kami laksanakan itu? Karena kami menghitung hasilnya itu sangat positif sekali. Ya, karena dia berkelanjutan. Jadi usaha pinang ini bisa menopang dari pendapatan masyarakat di Pekon Sinar Was secara bagus. Contohnya saja, secara global 1 hektar tanah itu bisa ditanami 1.200 pinang. Taruhlah ditanggap 1.000 batang saja. Kemudian setelah dia berhasil, satu pinang itu secara singkat, secara yang paling minim itu bisa menghasilkan 1 kilo pinang kering dengan harga sekarang 9.000. Taruhlah kita ambil saja 5.000. Jadi satu bulan masyarakat bisa dapat 1 ton pinang, artinya bersih dia dapat pendapatan 5 juta satu bulan. Nah itu kenapa kami memilih pinang untuk jangka yang akan datang. Nah kemudian juga kami dalam hal ketahanan pangan ini, karena di sini adalah banyak rumput-rumput liar, kami membudidayakan ternak kambing. Jadi masyarakat juga banyak yang beternak kambing, nah kemudian itu juga kita budidayakan. Kemudian yang ketiga tidak kalah dari dua pemerintah tadi, yaitu alam. Alam Sinar Was ini potensinya air. Air di Sinar Was ini sangat melimpah. Nah sehingga kami juga memacu masyarakat Sinar Was untuk membudidayakan ternak ikan. Sementara waktu ini ikan yang kami ternakkan adalah ikan nila, dan alhamdulillah sudah berhasil. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat Sinar Was yang sudah berhasil dalam usaha perikanan. Contohnya dari pemangku kami sendiri, beliau melaksanakan budidaya ikan itu alhamdulillah sudah berhasil. Bahkan 3 hari yang lalu beliau ini baru panen satu kolamnya hampir 3 ton lebih. Artinya cukup menjanjikan. Nah dalam melaksanakan program-program ini di BUMDES, kami juga melaksanakan itu, ya, ternak kambing, perikanan, kemudian saprodi dan jasa-jasa yang lain, terutama jasa pembayaran listrik dan sebagainya, itu kami cover dari desa semua. Saya kira itu gambaran-gambaran yang sudah kami lakukan. Nah kemudian untuk 2023 kami juga akan menyambung pembangunan-pembangunan jalan-jalan yang menuju pertanian, menuju ke sawah, menuju ke kebun warga-warga
dan menghubungkan antar penduduk masyarakat di Pulau Sinarwas. Kemudian juga kami akan melanjutkan lagi program ketahanan pangan jangka panjang, yaitu menanam insya Allah 10.000 batang pinang lagi akan kami tanam. Karena kami beresolusi, kalau 2 tahun ini kita sudah punya 20.000 batang pinang, berarti yang beredar ekonomi di pinang saja sudah 20 ton satu bulannya. 20 ton, kalau dikali kita ambil saja yang terendah harga 5.000, berarti sudah 100 juta uang beredar di Pulau Sinarwas insya Allah 4 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan beredar seperti itu, masyarakat Sinarwas akan sejahtera di bidang pangan, insya Allah akan terbebas dari kemiskinan-kemiskinan. Saya kira seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah sekilas mengenai program dan rencana Pulau Sinarwas. Mudah-mudahan kepada seluruh masyarakat Sinarwas dapat memahami, mengetahui rencana yang akan kita laksanakan di 2023 yang akan datang. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.